Farida FR. Di video kali ini aku bakalan buat video yang banyak kalian request dan kalian udah pasti tahu dong, karena aku udah janji sama kalian buat video ini setelah aku buat video barang-barang yang aku tunjukin ke kalian. Dan yap, kali ini aku bakalan buat video makeover kamar. Yeay. Oke, biar nggak lama-lama karena cuacanya juga panas banget, biar nggak capek-capek. Dan buat kalian yang penasaran, pokoknya tonton sampai habis. Dan jangan lupa kalian like dan share ke seluruh sosial media kalian. Dan jangan lupa kalian follow Instagram aku @farida_1795, biar kalian tahu kapan aku bakalan umumin giveaway-nya. Dan jangan lupa kalian aktifin loncengnya, biar kalian tahu juga kapan aku bakalan upload video. Oke, langsung aja kita ke video makeover-nya. Jadi ini dia kamar aku sebelum aku makeover. Jadi rencananya lemari aku yang ini bakalan aku pindah ke sebelah sana, dan ini bakalan aku pindah ke sebelah sini mungkin insyaallah. Cuma ketemu nanti aja. Dan untuk TV-nya aku bakalan pindah di kamar aku yang sebelah, biar ini kelihatan lebih luas gitu. Terus untuk ininya, untuk ini kain-kain ini, kain nggak jelas bakalan aku buang, karena memang banyak yang ngeritik itu nggak bagus kalau dikasih kain gitu. Jadi aku bakalan buang dan aku bakalan ganti sama wallpaper gitu. Dan yep, ini penampakannya. Okay, sekarang aku bakalan ngeluarin semua barang-barang di sini karena aku bakalan atur posisinya. Dan okay, langsung beraksi. Sekarang aku mau ngeluarin ini. Tuh, TV. Ini nih. Setelah aku keluarin semuanya, dan ini dia kalau kalian lihat tuh. Dan sekarang aku mau pindahin ini lemari ini nih, ini ke sebelah sana. Jadi stay tune terus. Tempelin thumb lamp. Guys, aku udah tempelin ring light-nya.
So aku bakalan tunjukin ke kalian hasilnya. So aku bakalan matiin dulu lampunya. Guys, kalau kalian lihat, kalian lihat itu di atas itu ada bacaan dreams. Selesai, so hiasannya aku taruh di situ semua dan itu serba pink kalau kalian lihat. Oh my god, so cute. Dan sekarang aku bakalan ganti spraynya warna pink juga. Okay. Don't feel fucking at me. Don't feel fucking.